Yo guys and welcome to my video. Yes, hari tu aku dah buat tweet Q&A dekat Spaces tau. So aku borak dengan korang semua dekat Twitter. Ramai juga yang tanya aku pasal benda ni. This is an AirTag baru je jual dekat Malaysia. Harga dia RM129. Basically harga dia tak adalah mahal. Asal harga dia RM149. Sampai dekat Malaysia, Apple decide kata, well, kita akan turunkan harga dia sampai RM129. Quite a lot actually, 150 sampai 129. So sekarang ni aku akan jawab semua persoalan yang korang tanya aku dekat Twitter hari tu, and a few extra knowledge juga, info juga, so that korang boleh hadam and faham betul-betul. Okay, Android ke boleh guna ke tak, iPhone mana yang tak boleh guna, aku akan jawab dalam video ni. First of all, mestilah kita kena unbox dulu. Alright, tapi aku takkan unbox sini je. Aku akan unbox kotak ni juga. Kalau you kan benda ni, kotak ni actually ataupun aksesori dia ni tak available lagi, tapi aku berdapat awal. So let's go. Alright, kalau korang nak tahu, dua-dua kotak ni actually nipis je and sesuai lah dengan spaces yang kita nak bila kita nak letak sesuatu dekat dalam kita punya bag, kita punya kunci kan. So tak adalah rasa macam bulky ataupun beban. Buka je kotak dalam AirTags ni, tak ada apa dah sebenarnya. Hanya kertas kerja and then AirTags tu sendiri dengan balut dengan plastik. Kalau korang perasan, plastik ni actually dia pegang bateri juga tau. So, bila korang tarik je bateri ni ataupun tarik je pull tab ni, dia akan bunyi. Korang tak perlu pasang bateri sebab dia dah sekali dalam AirTags ni. Korang just tarik je plastik tadi tu and then you're good to go untuk pair dengan telefon ataupun iPhone korang. Okay, jujur aku cakap nampak macam butang tu ataupun badge masa korang sekolah tu, letak dekat bahu ataupun dekat lengan ni. And then kalau korang biasa pergi gigs, tengok konsert ke apa ke, indie ke apa ke, korang pakai plug dekat telinga ni. Sebiji macam tu. And then satu lagi, korang nampak Apple AirTags leather keyring. Benda ni aksesori tau, pilihan. Okay, cuba korang teka harga Apple AirTags leather keyring ni. AirTags harga dia RM129. Benda ni cuba korang teka harga dia berapa. RM199. Ini lagi, benda ni lagi mahal daripada produk itself. Actually, korang tahu mana Apple dapat duit balik bila korang beli aksesori ni. Nak tak nak, kalau korang nak guna ataupun nak tag kan dengan kunci korang, memang terpaksa beli benda ni. No choice. Ni actually paling murah tau, bukan paling mahal. Aku actually tak tahu macam mana nak fikir Apple nak jual dia punya aksesori ni lagi mahal daripada produk itself. Sekarang korang dah beli and pairkan dengan korang punya AirTags. Apa yang Apple guna dekat dalam AirTags ni untuk buat tracking? First of all, kalau korang nak tahu, teknologi yang guna dalam Apple AirTags ni is U1 chip. Pernah dengar tak U1 chip tu? Tahun bila? Last 2 years, betul tak? Masa mula-mula sekali Apple announce iPhone 11. Bukan iPhone 10, bukan iPhone 10S, bukan iPhone 12, tapi iPhone 11. Masa tu, Apple cakap teknologi U1 ni ataupun chip U1 ni actually untuk guna AirPlay. Betul tu. Untuk guna transfer AirPlay dengan lagi tepat dan lagi mudah. Padahal yang sebenarnya untuk benda ni, try hard gila kan Apple. Betul tak? Pasti perlu ke guna Apple U1 chip ni untuk buat detection macam ni? Kalau ikutkan apa, tiles Samsung Tags tak guna pun ultra wideband ni sebenarnya kan. Kalau kau nak tahu kan, U1 chip ni lah pakai Bluetooth low power tau. So that boleh guna bateri yang kecil macam ni and kau boleh replace at any time. And benda ni actually boleh tahan lebih daripada setahun. And untuk teknologi dia juga, korang boleh buat precise tracking. Maknanya korang boleh track device korang tu ataupun benda ni lagi cepat, lagi tepat. And bukan pakai teknologi Bluetooth yang zaman dulu-dulu. Fazli, dah settle dah? Macam mana nak tracking benda ni? Cara senang je, pergi dekat iPhone korang and select ataupun pilih cari app Find My. Dekat situ, dekat accessories ataupun item, korang boleh nampak name yang korang letak. Contohnya macam kunci, camera, bag ataupun kereta ke. Tu je cara kalau korang nak detect. Kalau korang nak tahu juga, dekat dalam Find My tu ataupun AirTags ni, korang boleh cari dalam dua pilihan. Apa maksud kau dua pilihan, Fazli? Yes, actually ada dua pilihan korang boleh cari Apple AirTags ni. First, korang tak hilang tau. Actually, korang nak cari ataupun barang korang tu tersorok dekat mana-mana, dekat dalam bilik, ruang tamu. Tu adalah first method yang Apple bagi ataupun choice. And actually cara pertama ni boleh kata macam soft hilang. Make sense? Tu je aku boleh gambarkan dekat korang untuk korang lebih faham lah. Dengan cara ni, dia tak lock AirTags ni and dia tak bagi tahu dekat semua orang dekat mana korang punya U1 ataupun bagi tahu dekat network Apple ataupun iPhone punya ekosistem. Dia just bagi tahu dekat korang punya phone je. Dekat sini korang actually boleh bunyikan
and guna Yuan chip tu untuk detect dekat mana korang punya attacks ataupun accessory ataupun barang korang tu ada. Macam dalam bag ke, dekat dalam ruang tamu ke kan. Macam tu. Yang second method, dia akan bagi tahu dekat semua network Apple ni, orang yang pakai iPhone, ataupun dia tak bagi tahu dekat owner tau. Dia just bagi tahu dekat iPhone ni supaya cari attacks ni ataupun ID yang ada dekat dalam attacks yang korang dah set up. And korang boleh bagi tahu dekat orang yang jumpa attacks ni untuk contact korang. Maksudnya korang boleh bagi tahu bila korang dah pairkan dengan korang punya iPhone, dia akan boleh bagi tahu nombor telefon korang, email. That's how totally lost ataupun memang dah total hilang dah bila korang buat dekat attacks. Faham tak? Faham kan? Dekat sini juga bila korang dah tekan dah total loss dekat dalam app tu, dia akan lock ID Apple AirTags ni dengan korang punya ID, Apple ID. Meaning orang dah tak boleh guna, recycle dah benda ni. Ni akan jadi selama-lamanya loss untuk Apple ataupun untuk korang. Dia takkan boleh activate balik dah AirTag ni, melainkan korang sendiri. Nampak tak? Tapi kan Fazli, apa jadi kalau aku pakai iPhone yang tak ada U1 chip? Contoh iPhone yang tak ada U1 chip, iPhone XS, iPhone X, dan S Max memang sekali lah kan? Tak kira lah. iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, SE, iPhone 6S, 6, memang tak ada U1 chip. So dia ada basic Bluetooth je. Apa jadi? Basic ataupun phone yang aku ada, iPhone yang aku ada yang tak support U1 chip sekarang ni is iPhone 7. Aku dah test dah. Korang akan still boleh activate AirTags ni. Korang boleh beli je and pair kan dengan korang punya Apple ID. Tak ada masalah, tak ada problem pun actually. Benda yang korang tak boleh dapat apa yang ada dekat phone yang ada U1 chip is precision. Maksudnya korang tak akan dapat arrow yang biasa korang guna dekat telefon yang ada U1 chip untuk lagi mudah nak detect dekat dalam bilik tu. Contohnya yang aku tunjuk dekat korang sekarang ni, dia akan boleh bagi mana location yang AirTags ni ada. Tapi kalau korang ada dekat dalam bangunan, dia tak boleh bagi specific location dekat mana ataupun bahagian mana korang perlu cari. Nampak tak? Tu beza Bluetooth biasa and Bluetooth yang ada dekat U1 chip. Yang U1 is a lot better. Kalau korang nak cari dapat advantage yang ada dekat U1 chip ni, memang terpaksa pakai iPhone 11 and above. Any other Apple products yang tak ada U1 chip memang tak boleh. Korang punya Apple Watch tak ada, iMac tak ada, MacBook tak ada, iPad tak ada. So cara korang nak boleh cari AirTags ni dengan U1 chip is through iPhone je. Alright, sekarang persoalan yang paling famous lah. Apa yang aku perlu buat kalau aku jumpa AirTags ni? Just scan dekat belakang korang punya iPhone ni, dia akan beritahu siapa punya owner and siapa punya nombor dekat sini. And then as an Android user, apa yang korang perlu buat bila jumpa AirTags and korang tak tahu siapa punya AirTags ni? Yes, aku dah try dah dekat aku punya Android phone. Sekarang ni aku pakai OnePlus 9. Korang just activate NFC punya sensor tu and then bila tap je dekat belakang ni, dia akan keluar secara automatic siapa punya AirTags ni. Ni adalah contoh apa yang Apple akan tunjuk bila korang scan dekat korang punya Android. Dia akan keluar web browsing and instruction macam mana nak disablekan AirTags yang korang dah jumpa and sama ada nak contact owner ataupun tak. Tu je yang Android phone boleh buat sekarang. Persoalan juga, Fazli, contohnya macam aku pakai benda ni dekat aku punya bag galas and naik motor, hujan, apa jadi dengan benda ni? Dia akan mati ke? No, korang tak perlu risau sebab dia ada IP rating 67 kalau tak silap aku. Dia tak boleh berenang tapi kena hujan biasa-biasa tu boleh je. So tak perlu risau kalau macam tertenggelam dekat lopak air ke apa ke. You guys don't have to worry about that. So Fazli, best je kan Apple AirTags ni, betul tak? You boleh cari korang punya bag, korang punya kunci, korang punya luggage, korang punya kamera kan. Apa the downside of this Apple AirTags, Fazli? Okay, aku tak akan beritahu downside, tapi aku akan beritahu apa beza dia dengan tai orang lain. Sekarang ni Apple AirTags ni, function dia hanya cari barang ataupun track barang korang je. Kalau tengok brand lain, contoh macam Tile and Samsung Tags, yang ni tak ada button. Dekat Samsung Tag ataupun Tile, dia ada satu butang yang boleh activate ataupun bunyikan telefon korang. Contohnya macam aku lekatkan benda ni dekat kunci and phone aku hilang, dia boleh tekan dekat Samsung Tag ataupun Tile tu untuk detect, buat bunyi dekat dia punya phone. Yang ni tak boleh. Tu adalah beza dia. Yang ni tak ada butang, yang lain ada butang and boleh alert. Plus kalau benda tu macam tak best lagi, butang dia tu actually boleh custom untuk activate benda lain, IoT lain. Contohnya macam lampu, tekan dua kali, lampu menyala.
tekan 3 kali, TV hidup. Yang ni tak boleh. Ni hanya untuk tracker je. Nampak? Tu beza dia antara Apple AirTags and tracker lain. Alright, tu juga Fazli yang kau boleh cakap benda buruk pasal Apple AirTags ni. Ada lagi? Yang ni aku rasa macam semua tracker tak boleh nak buat. Cari perasaan yang dulu kata sayang. Tu je aku kata. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So sama keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye! Panjang juga video ni kan. Apa pendapat korang? Korang beli ke Apple AirTags ni? Beritahu dekat komen. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So sama keep smiling and I'll see you guys on my next video. Aku akan buat video setup nanti. So wait for it.